Dan untuk harganya 500.000 untuk murai muda hutan bodi besar. Warnanya warna hijau, 50.000-an stok banyak dari burung kacer ini. Untuk murai palangka, ini untuk murai palangka harga 200.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kicauannya, selamat siang. Untuk siang ini AMZ Channel masih berada di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur. Posisinya ada di pas gedung atau belakang gedung Pramuka parkiran mobil ya. Dan untuk yang ini AMZ Channel doakan semoga sahabat kicauannya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya. Untuk patokan ada pohon palem, sebelahnya ini ada gang. Kita masuk untuk gang ini lurus terus mentok nyampe ada WC umum ya di situ. Dan ini kita udah mentok di bagian toilet. Sebelah sini ini ada gang ya di bagian toilet. Dan untuk gang ini tertuju untuk kali ini ke Kiasmas Sigit. Kita lihat untuk Kiasmas Sigit, untuk yang mau berkunjung ke Kiasmas ini. Ini soalnya ada di lumayan dalam ya. Nanti saya kita tunjuk video ini. Dan ini untuk Kiasnya adanya di sebelah sini dari Kiasmas Sigit. Ini dia untuk kontrol teman-teman kita. Dan untuk dukungannya Aldi Channel mantap. Kunjungan masing. Dan terima kasih. Coba kita tanya untuk Mas Wasnya nih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana untuk kabar hari ini Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Kayaknya semangat sekali ini Mas ya. Iya. Nih Mas, untuk yang lagi ready apa nih Mas untuk hari ini? Hari ini ready-nya semua jenis burung. Mantap, berarti kurus banget semuanya, ya. Semuanya emhanon gembung sekitar 150. Mantap. Gondol kurus. Emhanon gembung grade C juga ada Mas yang harga 500.000. 500.000 ada? Iya. Mantap. Terus murai palangka juga ada. Terus murai trotolan jantan ada, trotolan gambling ada, murai betina siapan ada, ketarik gacoran, kater anak, kater dewasa dari harga 50. Mantap. Full banyak banget ya. Kenari gacoran masih banyak lainnya lah Mas. Oke. Okay. Itu juga gede-gede Mas, teman-teman. Mantap. Nanti tinggal dipantau aja Mas ya. Iya Mas, siap Mas. Untuk yang mau ke sini dari jam berapa sampai jam berapa? Jam operasional dari jam 5 pagi tutup jam 5 sore. Jam 5 pagi tutup jam 5 sore. Iya. Kalau bantuan pengiriman bagaimana? Pengiriman seluruh Jawa bisa, Jabodetabek bisa COD. Ke luar pulau itu biasa daerah Lampung, Jambi, Palembang. Yang bisa ya? Iya. Oke, nanti dikonfirmasi dulu lah lewat WA ya. Ada kontak WA-nya di atas video. Nanti untuk yang mau kirim-kirim atau tuker tambah, sekarang tuker tambah nih Mas? Tuker tambah nggak apa-apa, persyaratan burung bagus, sehat, nggak ada yang cacat. Oke, seperti itu untuk ininya sama-sama ya? Sama-sama cocok nambahnya lah. Sama-sama cocok nambah juga ya. Oke Mas, kita langsung pantau aja Mas ya. Oke Mas, siap. Ini untuk buru-buru yang tersedia di kiosnya Mas Sigit, posisinya lantai dasar. Untuk yang sedang mencari anakan dari kacer, ini untuk anakan dari kacer tersedia lumayan banyak ya untuk stoknya. Ini di sini ada jantan, ada betina mungkin ya. Ada kacer dada putih, harganya 300.000. Untuk yang sedang mencari anakan dari kacer, ini stoknya lumayan banyak. Nanti bisa dipantau di sini di kiosnya Mas Sigit, lantai dasar. Dan ini dia untuk penampakan lebih dekat dari anakan burung kacernya. Stoknya lumayan banyak, enak untuk dipantau ya. Ada juga stoknya dari burung cita hijau PH. Cita hijau PH juga tersedia ini. Harganya 350.000, masuknya cita hijau PH yang dari Jawa Timur ya. Nah itu tuh lebih jelasnya atau lebih enaknya sih langsung dipantau merapat tuh guys. Stoknya dari burung cita hijau PH ini masih lumayan banyak untuk persediaan. Ini dia, nanti bisa dipilih-pilih ya. PH itu paruh hitam, bisa jadi jantan, bisa jadi betina. Stoknya masih banyak nih. Cica hijau yang udah nopeng, yang mulus seperti ini harganya 150. Stok dari cica hijau nopeng juga ini banyak ya untuk pilihan. Untuk yang sedang mencari burung cica hijau, bisa dipantau di sini. Tersedia banyak dari stok burung cica hijau. Ini untuk pantauan yang mulus ya, seperti ini. Mulus-mulus, nanti tinggal dipilih-pilih dari burung cita hijau yang tersedia ini. Untuk yang bodol juga tersedia dari burung cita hijaunya, harganya 600.000. Untuk bagian yang bodol juga ada untuk pilihan dari burung cita hijau yang nopengan. Stoknya ini full ya dari burung cita hijau sampai ke bagian atas nih. Banyak yang mulus ada, banyak yang bondol juga ada. Jadi tinggal dipilih-pilih di sini. Untuk yang sedang mencari burung kacer, ini kita kembali lagi ke kacer ini. Untuk kacer persediaan masih lumayan banyak ini untuk pilihan. Harganya dikasih 50.000 aja.
untuk minusnya kurus. Jadi nanti bisa dipantau di sini. Ini di sini kan ada ABC ya. Kalau yang ini D nih. D ya. Yang tutupnya D, warnanya warna hijau. 50 ribuan stok banyak dari burung kacer ini. Minus kurus. Burung makan fur ya untuk burung kacer yang bahan. Nanti bisa dipantau di sini burung mulus-mulus nih. Kalau yang grade C itu minusnya kurus dikit ya. Kalau tadi mungkin kurusnya lumayan, kalau sini kurus dikit. Untuk yang ini harganya juga berbeda, 150.000 stok satu ekor. Coba-coba dia dapat dari burung kacernya. Belum makan fur ya. Dan ini untuk yang grade C yang tadi stoknya tinggal satu ekor, masuknya ke sebelah sini semua ya. Soalnya ini udah dipesan. Besok datang lagi untuk kacer yang 150.000 yang grade C. Untuk yang mau pesan nanti ada kontak WA-nya di atas video. Jadi burung kacer yang tersedia di kosmas sedikit ya. Dan 1,3 juta. Kasihnya jantan dari burung kacernya. Kacer darah putih. Untuk bagian yang paling bawah, ini untuk yang paling bawah dari kacer grade B. Grade B ini masuknya ke bondol seperti ini ya. Harganya 200.000. Stoknya masih banyak. Ada yang mulus juga masuk grade B. Harganya 200.000. Jika sedang mencari burung kacer nanti bisa dipantau di sini stok banyak ya dari burung kacer ini. Kacer darah putih. Nah untuk yang sebelah sini ini untuk kacer yang grade A. Jadi kalau yang grade A itu yang pilihan burung gemuk bagus, no cacat dan mulus pasti ya. Harganya 220.000. Masuknya kacer Kalimantan. Jadi nanti untuk lebih jelasnya bisa langsung dipantau di jasnya Mas Yudit ya. Lantai dasar. Stoknya ini masih banyak dari burung kacer yang tersedia. Belum makan fur untuk burung kacer bahan. Ini dia untuk pantauan teman kita yang sedang memantau di jasnya Mas Yudit posisinya lantai dasar. Dari burung-burung yang tersedia di sini, stok ambil ya banyak banget. Nanti bisa dipantau di sini dan untuk harganya juga lumayan murah. Ini untuk yang sekarang dari loper, ini untuk kenari loper warna gelap yang dari Malang ini ya. Untuk yang ini harganya 75.000, stoknya masih banyak dari kenari loper yang masih bahan atau masih paud, kisaran umur 2-3 bulan. Nanti bisa dipilih-pilih antara jantan dan betina dari burung kenari loper yang tersedia ini. Stoknya ini masih banyak ya untuk pilihan dari kenari lopernya. Untuk yang bagian atas, kalau yang bagian atas ini yang warnanya putih, loper juga ya untuk yang putih ini. Ini untuk harganya dikasih 150.000. Yang masih muda atau masih paud, stok banyak bisa dipilih-pilih agar jantan dan betina. Sama ya untuk yang kenari di sini, yang dari Malang katanya nih. Untuk bagian yang warna cerah dari burung kenari lopernya ini tersedia ya untuk yang warna cerah ini. Ini untuk harganya 100.000 untuk yang warna cerah dari kenari loper. Nanti bisa dipilih-pilih di sini, stoknya banyak nih nyampe ke bagian bawah. Kemudian untuk stoknya dari kenari loper silahkan stok full ya, silahkan dipilih antara jantan dan betina dari kenari bahan yang masih ambilkan seperti ini. Dari stok murai, ini untuk murai trotol yang gamblingan. Ini untuk stok dari murai trotol gambling lumayan banyak ya. Dari kata gambling, anggap aja kita beli yang betina, jangan berharap dari jantan dulu biar nanti tidak kecewa ya. Stoknya masih banyak, 450.000 dari murai trotol gambling ini untuk penampakannya. Dan untuk burung kayak gini pastinya udah makan fur ya dari burung murai trotolnya. Untuk yang sebelah sini murai palangka, ini untuk murai palangka ya, pastinya gembung ya untuk murai palangka. Untuk yang ekornya lumayan panjang, masuknya yang panjang ini ya, harganya 550. Stoknya ini masih banyak, semua yang ditutupin ini murai palangka, stoknya full ya. Nanti bisa dipilih-pilih pokoknya di sini dari murai palangka ini. Burung belum makan fur ya untuk murai palangka, masih bahan.
Dan ini untuk penampakan lebih dekatnya seperti ini. Ini dia untuk penampakan dari murai palangka ketika sedang mencari burung murai palangka. Untuk yang sebelah sini, ini juga tersedia untuk murai. Ini untuk murai muda hutan yang bodinya bodi medium, makannya udah fur-fur halus dan tersedia ini sangat banyak banget ya. Ini semua yang ditutupin untuk murai MH non gembung. Murai MH non gembung ada semua ini di sini ya, ditutupin 150 ekor. 150 ekor pokoknya. Jadi nanti untuk lebih mantapnya silahkan dipantau berapa tuh ya. Dan untuk harganya untuk yang murai MH ini 1 juta rupiah. Yang murai MH non gembung ya. Yang bodinya ini bodi medium. Seperti ini untuk penampakan. Ini buat contoh aja. Jadi nanti kalau sembah mau kepengen mantau lebih mantap lagi ya di sini dipilih-pilih. Kalau dibukain satu per satu, sekalinya banyak banget ya ini ya. Full nih pokoknya. Kalau yang ini murai muda hutan yang bodinya besar. Masuknya ya, masuk bodi besar untuk kategorinya. Harganya berbeda untuk yang murai ini udah makan fur pantauan. Harganya 1.300.000. Yang murai muda hutan bodi besar. Stoknya kalau yang bodi besar ada berapa ini Mas? Stok ada sekitar 50 Mas. 50 ya. Kalau masalah ekor ini belum pada di belum di senti. Per ekornya itu 1.300.000. Yang penting per ekornya 1.300.000 dan untuk ekornya juta mungkin ini. Di atas 15 mungkin ya. Di atas 15 ini dan stoknya ini ditutupin masih banyak. Jadi untuk lebih enaknya nanti langsung dipantau merapat ke gas ya dari murai ini. Masih gerabak ya, soalnya ini masih bahan. Kalau yang ini pantauan untuk yang bodol, untuk bodinya medium, bodolnya seperti ini. Harganya 900.000, pantauannya udah makan fur-fur halus. Untuk yang sedang mencari murai muda hutan, ini tersedia ya yang bodinya bodi medium. Untuk yang mau dari murai muda hutan, bodi besar yang harganya dikasih murah. Ini untuk harganya dikasih murah, murai muda hutan bodinya bodi big. Seperti ini ya, tapi untuk ekornya belum disendin, cuman lumayan panjang. Ada minusnya nih, minusnya kurus. Jadi meskipun dia bodinya besar, jadi rada lumayan kecil ya, soalnya kurus. Dan untuk harganya 500.000 untuk murai muda hutan bodi besar. Stoknya disediakan ada 3 ekor. Dan udah mulai makan fur nih. 3 ekor ya, tanpa cepat dan dapat untuk murai muda hutan yang harganya 500.000-an. Ini untuk yang sedang mencari murai palangka. Ada stok dari murai palangka, 1 ekor yang dikasih harga murah ini. Untuk murai palangka, ini untuk murai palangka harga 200.000. Stok 1 ekor, jadi cepat-cepat udah dapat ya. Untuk yang mau dari ini langsung dipesan. Nanti kalau semua nggak kebagian, soalnya cuma satu ya. Burungnya belum makan fur dari murai palangka. Ada juga tersedia untuk murai muda hutan. Bodinya ini bodi besar ini Mas ya. Iya. Yang bodi besar ekor berapa nih Mas? Ekor 21. Ekornya 21 cm ya. Iya. Jadi nanti kalau sumpah mau kurang percaya bisa di kios diukur lagi ya. Oke. Udah makan fur ini Mas? Fur total. Udah fur total. Harganya bagaimana? Bunyi, Mas. Harganya 1.500.000. 1.500.000. Kepantaunya burung bunyi ya. Ini. Nah. Nanti untuk lebih enaknya langsung dipantau merapat ke kios nih dari murai muda hutan yang beri besar. Pantau bunyi udah makan fur ekor panjang klewer nih. Ada stok ini untuk anis kembang yang trotolan. Biasa sih kalau trotolan dari anis seperti ini udah pilihan yang jantan, soalnya untuk ternakan ya dipakai ring untuk yang ternakan. Harganya 400.000. Jadi yang sedang mencari anakan dari anis kembang tersedia untuk stoknya ini ada untuk pilihan. Ini dia untuk pilihannya ya. Nanti bisa dipantau di sini untuk yang sedang mencari anis kembang yang masih anakan. Burungnya makan fur pasti. Nah ini untuk tim dari Mas Sigit. Ini ada Mas Gery namanya. Mas Gery, bongkar apa Mas Gery? Si Black Semi. Ya. Mantap. Ini kalau di Palapa jadi penyanyi, kalau di sini jadi tukang burung nih, Mas Gery. Mantap. Berapa duitan tuh? Murah, yang mulus 35, bondol 30. Mulus 35, bondol 30. Ya. Stoknya diambil ya, soalnya lagi dibongkar. Mantap. Ini stoknya full nih.
Ini dia untuk penampakan ya, untuk burung dari ciblek semi. Stok banyak dari burung ciblek semi. Silakan dipantau ya, merapat ke kios. Ada mulus, ada bodoh. Stoknya mumpung lagi full. Untuk burung bahan atau burung ombyokan pastinya ada jantan, ada betina, ada mulus, ada bondol. Tinggal dipilih-pilih, pokoknya burung makan pur ya. Untuk yang masih bahan seperti ini. Nih, masih dipilih-pilih dari burung cibleknya. Stok full, banyak, ada ratusan ini. Ada juga stok dari burung cipo. Ini untuk cipo bahan. Buat ngabisin aja, harganya 15.000 untuk stoknya ya. Untuk yang sedang mencari burung cipo, nanti juga bisa dipantau di sini. Belum makan pur, mungkin ada jantan, ada betina, ini masih dicampur-campur. Stoknya lumayan banyak nih, dari burung cipo ini. Dan ini untuk teman kita yang sedang mencari atau memantau dari burung kacer. Stok lagi banyak dari burung kacer ya. Salat ya. Kacer 50.000. Kacer 50.000. Mantap lah ini, guys. 50.000. Mudah-mudahan nanti jadi bagus ya dari burung kacernya. Stoknya mumpung masih banyak, silakan dipantau untuk yang sedang mencari burung kacer 50.000-an. Nah, udah disiapin duitnya, Mas ya. 50.000. Nah, tipu-tipu, Mas ya. Mas dari mana? Dari Depok. Dari Depok. Terima kasih banyak, Mas ya. Mudah-mudahan sehat selalu, Mas. Ini dia untuk stoknya mumpung masih banyak ya, dari burung kacer yang harganya 50.000-an. Ada juga stok dari burung kacer, ini untuk kacer mini atau burung decu. Harga 150.000. Dari burung ini stok nggak banyak ya. Belum makan pur untuk stok dari kacer mini ini. Ini dia untuk penampakannya seperti ini. Burungnya giras ya untuk burung bahan. Nanti untuk lebih jelasnya silahkan dipantau merapat ke kios. Untuk yang sedang mencari burung rowo-rowo besar, ini untuk rowo-rowo besar juga ada. Seperti ini untuk rowo-rowo besar, harganya 120.000 mulus ya, dari stok burung rowo-rowo besarnya. Untuk yang sedang mencari burung ini belum makan pur. Kalau masalah jantan atau betina dari burung ini belum ketahuan ya. Dari murai ini, untuk murai yang ini murai betina yang dari ternakan siapan ya, harganya 900.000. ini untuk ekornya kisaran 12 cm. Stoknya banyak ya, ini ada pilihan. Dan untuk yang bondol juga ada nih, 8,5 untuk yang bondol ya. Ini untuk yang bondol. Dari murai siapan untuk yang mau ternak-ternak ya, ini tersedia bagian atas soalnya. Nanti tinggal dipilih-pilih aja, dipantau merapat terus ya. Untuk yang sedang mencari burung pleci dakun garut nih, dakun garut ya, harga 130.000. 130.000 nanti bisa dipilih-pilih di sini antara mulut dan bondol. Mungkin ada jantan, ada betina ya, untuk burung bahan atau burung ombyokan. Dan belum makan pur ini dari burung pleci dakun garutnya. Stoknya ini masih banyak. Ini ya untuk tetapnya. Ada juga untuk bagian yang pleci pacitannya. Ini untuk stoknya ya, dari pleci pacitan, harganya 90.000. Seperti ini untuk penampakannya. Mungkin ada jantan, ada betina. Burungnya belum makan pur ya. Untuk burung bahan ada mulus, ada bondol ini. Dari pacitan seperti ini untuk plecinya. Dan ini dia untuk stok-stok dari pleci pacitan, masih banyak yang sampai tersebut. Jadi nanti untuk enaknya langsung dipantau merapat saja. Dari murai, ini untuk murai trotol Medan yang jantan biasa, dari ternak lokal, harga 1.300.000. Untuk indukannya berapa kali berapa kira-kira ini, Mas? Indukannya ekor 22. Ekor 22. Biasa ekor 22 kalinya itu kisaran 13-14 ya. Dari indukan yang betina. Ini untuk stoknya tersedia. Untuk yang mau dari murai trotol Medan,
yang jantan ini juga ada. Mau enggak? Dari pleci dakun Bali tersedia juga lumayan banyak untuk pilihan dari pleci dakun Bali ini. Ada bondol, ada mulus, mungkin ada jantan, ada betina ya. Untuk yang masih ombolkan, yang masih ombolkan seperti ini harga 25.000, nanti bisa dipilih-pilih di sini. Stoknya masih lumayan ada untuk pilihan dari pleci dakun Bali ini. Untuk yang sudah dibungkus dari burung yang sudah dibeli atau sudah ditransaksi, ini kita lihat ya untuk burung apa yang sudah dibeli. Bungkus burung apa nih mas? Labet. Labet, mantap. Untuk mas yang beli, ya? Masnya yang beli. Ini mas yang mana yang beli? Lagi kerja ya, jadi nggak mau disatuin. Sakit nanti. Untuk yang senang mencari burung Sri Gunting abu-abu yang dari Sumatera. Ini dari Sumatera ya, yang ada kelopak mata putih. Ini untuk harganya 100.000. Untuk yang sedang mencari burung Sri Gunting abu-abu juga tersedia. Kepantau untuk burungnya ini bondol-bondol dan belum makan fur ya untuk burung bahan. Dari stok burung kutilang, ini untuk stok dari burung kutilang di kelasnya Mas Sigit selalu ada ya. Selalu tersedia antara kutilang dan tulisuk selalu ada di sini. Harga untuk kutilang ini cuma dikasih 10.000 untuk per ekor. Jadi nanti kalau seumpama sobat kicauan yang kepengen beli grosir, untuk yang mau dijual lagi mungkin lebih murah ya. Untuk yang tersedia dari burung-burung di kelas Mas Sigit lantai dasar. Stok untuk burung dari kutilang ini lumayan banyak, nanti bisa dipantau di sini. Ini dia untuk penampakan dari burung terusuk. Untuk yang terusuk dari timuran, ada mulus, ada bondol. Tersedia ini masih banyak. Ini buat kandang sebelah sini ya. Untuk yang bondol harganya 20.000. Ada juga untuk yang mulus ini. Yang mulus juga ada ya. Harganya 30.000 untuk yang mulus dari burung terusuk. Tersedia dari burung terusuk ini selalu ada nih. Untuk yang bagian atas full ya, untuk stok dari burung terucuk harga 30.000-an. Nanti bisa dipilih untuk yang sedang mencari burung terucuk ini. Mungkin ada jantan, ada betina, setiap burung-burung yang masih ombyokan. Jadi nanti tinggal dipilih sih antara jantan dan betinanya. Dari burung parkit, ini untuk parkit, ini parkit-parkit lokal. Ini tersedia lumayan banyak untuk stok ya di sini. Untuk yang warna hijau khusus satu pasang 80, satu pasang 80, pasti satu ekornya 40 ya. Dari burung parkit, untuk parkit lokal tersedia ini masih banyak. Seperti ini untuk warnanya ya, dari parkit lokal ini. Untuk yang khusus warna hijau satu. Ada juga untuk yang warna, ini untuk yang warna-warni seperti ini. Ini harganya berbeda, 80 kalau yang tadi, kalau yang ini 90. 90.000 untuk satu pasang, berarti untuk satu ekor 45.000. Stoknya ini masih banyak untuk pilihan warna. Ini sedang bercubu ya, buat diternak-ternak atau sekedar buat peliharaan juga bagus. Untuk yang sedang mencari burung pentet, ini untuk pentet, biasanya untuk pentet pentet jatim ya. Mungkin ada jantan, ada betina di sini, nanti tinggal dipilih-pilih. Ada yang mulus, ada yang bondolan ini. Jadi untuk yang bondol ini 70.000. Dan untuk yang mulusnya harganya 80.000. Burungnya terpantaunya udah makan-makan pura alus seperti ini. Sudah lumayan lama ya dari burung pentet jatim. Nanti bisa dipantau di sini. Ini untuk tetap dari burung pentet masih lumayan banyak ini. Nih, masih lumayan banyak ya dari burung pentet. Seperti ini, untuk burung pentetnya juga udah nggak gerabak banget ya. Gak dekat ini termasuknya, nggak terlalu gerabak. Soalnya untuk burungnya juga udah masuk perawatan di sini. Kalau yang bandet, nah bagian Mas Gery, mulai apa nih Mas? Emang Hanung Gembung. Yang beri kecil apa beri besar nih? Beri besar. Beri besar. Beri besar. Ya. Yang ngebur ya? Iya. Ekornya kecil berapa? Kelebar banget kayaknya.
20 cm. Mantap. Cuman kita kan enggak punya penggaris, jadi enggak bisa ngukurnya. Maksudnya dikira-kira apa bagaimana nih? Kira-kira gitu, Mas. Oke, seperti itu ya. Harganya bagaimana, Mas? Harganya tadi 1,2 aja. 1,2. Nawar 100.000. Nawar 100.000. Ya, 1.200. 1.200 jadi ya. Iya. Udah kepantau makan pur juga ini, Mas ya? Iya, Mas. Nah, mantap. Stoknya juga masih ada untuk dari burung murai muda hutannya. Dicek dulu sebelum dibawa pulang, ini wajib untuk sahabat kicamannya yang mau beli burung di setiap kios. Kalau udah beres baru dibungkus ya. Ini dia untuk Mas Bosnya yang beli. Mas Bos dari mana nih? Dari Bogor. Dari Bogor. Wah, hatur nuhun pisan euy, orang Bogor tadi ya. Gimana, Mas? Perasaannya beli di Mas sedikit nih. Senang apa enggak? Senang aja. Burungnya bagaimana? Murah apa enggak? Murah ya. Oke, Mas, terima kasih ya. Ya. Untuk bagian atas tersedia ada stok dari burung jalak putih. Jalak putih ini udah dipasangin, jadi untuk satu pasang ini harganya 1 juta rupiah dari burung jalak putih. Udah dewasa ya. Untuk yang sedang mencari burung jalak putih nanti bisa dipantau di sini. Kalau burung kayak gini pastinya udah makan pur nih. Ada juga untuk jalak seren yang udah dipasang-pasangin nih. Satu pasang harganya 900.000. Ini untuk stok-stok dari jalak putih dan jalak seren ya. Ini untuk stok-stoknya masih lumayan banyak, jadi untuk pilihannya nanti bisa dipantau di sini. Udah pada dewasa, ada juga yang udah gacoran. Jadi sih untuk jalak putih-putih yang udah gacoran atau jalak seren pastinya gacor kalau udah dewasa. Oke, Mas Sigit, terima kasih banyak, Mas ya. Ah, sama-sama. Dari OMD Channel tak doain yang subscribe tambah banyak. Amin. Terima kasih banyak, Mas ya. Channelnya tambah maju lah. Oke, terima kasih banyak, Mas ya. Iya, Mas. Mudah-mudahan saya selalu, dan untuk lihat Mas Sigit mudah-mudahan makin laris nih. Amin. Amin. Makasih doanya. Oke. Biar laris ya. Itu dulu sahabatku, silakan dikunjungi untuk lihat Mas Sigit posisinya lagi datar. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton atau menyimak channel kita. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.